Iya, Pak. Amin. Bapak. Nah. Pak, doa kalian di, Pak. Ya. Setiap peserta pasti memiliki sosok yang mendorong dia untuk memberikan yang terbaik. Kira-kira siapa ya sosok yang memotivasi peserta yang satu ini? Perkenalkan, nama saya Lady Duliani, umur saya 24 tahun, asal saya dari Palembang. Oh. Hai Lady. Kau tuduh seakan aku bersalah. Demi Tuhan, cinta untukmu saja. Kau bilang ada yang lain darimu setelah kau regu madu asmara. Kejamnya tuduhan, mengapakah, mengapa lidahmu berubah jadi bercabang dua? Kalau aku sih ngelihat kamu tuh punya cengkok yang beda gitu. Aku sih suka ya ngelihatnya. Makasih, Kak. Kalau kamu tuh motivasinya apa sih, Kut Kadei? Motivasi saya pertama ingin mengangkat derajat keluarga, mengubah nasib, dan yang paling utama itu pengen bahagiain papa. Karena papa pengen banget Lady itu masuk kontes di TV nasional. Berarti papa merestui nih kamu ada di sini nih. Sangat merestui. Support sangat ya. Sangat mendukung. Papa kamu sehat? Lagi sakit, Kak. Sakit apa papa sayang? Stroke, Kak. Udah berapa lama? Hampir 1 tahun. Emaknya kemana itu? Udah meninggal, Kak. Papa kamu dalam kondisi kayak gini, terus yang nyari uang siapa? Saya. Kamu? Nah, kamu apa pekerjaannya? Jualan. Jualan apa, Neng? Es boba, Kak. Oh, jualan boba. Itu lihat Lady di belakang ada siapa tuh? Papa. 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 Hai, Pak. Papa. Pak, ada yang mau disampaikan nggak, Pak? Ya. Papa, halo, ini Pak, anaknya Pak, lagi berjuang Pak, doain ya. Ya. Ya, oh, biar dah masuk Pak. Pak, semangat ya. Semangat. Iya, semoga kuat, sukses dan bisa mengangkat derajat untuk. Iya, Pak. Amin. Papa. Pak, doa kalian di, Pak. Ya. Supaya masuk ada ini ngangkat derajat keluarga kita, Pak. Amin, ya Allah. Menurut perasaan Papa, ya, Lady malam hari ini lolos nggak, Pak? Insya Allah lolos. Papa yakin? Insya Allah, Papa yakin. Kalau Papa yakin, berarti saya ikut Papa. Saya ya, yes sama kamu. Makasih, Kak Igu. Saya juga yes buat Lady. Makasih, Kak. Ya, saya juga yes loh. Alhamdulillah. Kasih, ya, Pak. Lady. Lady, sini. Lady, sini dulu. Kita tundukkan kepala, kita kirim doa untuk Papa. Semoga ada mujizat dari Allah Subhanahu wa taala, Papa diangkat penyakitnya. Amin. Semoga Lady bisa jadi semangat juga buat Papa. Lady bisa berjuang. Pesan Kak Igun. Kak Igun bertahun-tahun jadi juri
kompetisi nyanyi. Turunin berat badannya. Kalau enggak susah nyari baju. Ya? Oke? Okay? Untuk kebaikan Lady Betul. Juga biar ya. Kelihatan lebih bagus ya. Semangat ya Lady. Oh. Papa, terima kasih banyak Papa. Sampai.